Allah, ya 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 kan dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bang Jess, jadi sedikit cerita dulu. Tadi Bang Jess tuh sama Bang Firman tuh lagi lewat, ada keperluan. Nah, pas di Indomaret, pas Bang Jess lagi di Indomaret, ada ibu-ibu ODGJ yang lagi jajan rokok, beli rokok ya. Tadi kalau nggak salah ya, di warung sebelah Indomaret itu. Dan kebetulan pas dia lagi jajan rokok, dijailin gitu sama warga sekitar situ gitu. Bang Jess sempat videoin ya tadi sedikit. Nah, Bang Jess coba ikutin kemana dan tanya-tanya ke warga sekitar, ternyata memang masih warga di sini, cuman memang udah nggak ada keluarganya atau nggak ada tempat tinggalnya, kata warga setempat. Bang Jess udah coba tanya-tanya. Nah, tuh lihat itu ibu ODGJ-nya itu. Ternyata diem di sini, gitu. Makanya Bang Jess mau coba samperin, mau ngobrol-ngobrol ya. Barangkali mau diajak ngobrol sama Bang Jess. Tapi Bang Jess mau cari informasi dulu ke warga sekitar sini kalau benar dia memang orang sini atau gimana ya. Coba Bang Jess mau coba samperin ya. Assalamualaikum, Ibu Tesmam. Tes, Mam. Udah makan? Belum? Oh, belum makan? Dari pagi? Waduh, kasihan. Ini saya bawa makanan. Saya bawa makanan. Saya duduk di sebelah boleh ya? Saya duduk di sebelah boleh ya? Ini saya bawa makanan. Ada nasi pakai ayam. Sama kerupuk. Tuh. Ya, Ibu siapa namanya? Kenalan dulu. Nama Eti. Siapa? Eti. Eti. Ibu Eti. Ya. Ibu Eti. Kenapa di sini? Karena Eti itu ibu diusir dari Palembang. Eti. Anak itu si Mami Lili diusir. Oh, di sini? Tuti. Ada nama Tuti Mas Tuti. Tinggalnya memang di sini? Memang tinggal di sini? Rumahnya di sini? Jadi teman-teman, maaf ya. Untungnya cepet banget gitu. Jadi Bang Jess sendiri di sini kan sedikit jalan ya, berisik. Bang Jess susah nangkep dia ngomong apa. Tapi ibunya diajak ngobrol nyambung. Bapak tahu Eti nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tadi ini udah lama, saya panggilannya kamu. Dipanggilnya ibu siapa? Ibu Eti. Ibunya. Ibunya. Tapi ini tak jalurin. Ibu, maaf ibu, ini saya tempel di sini ya, nggak apa-apa ya, biar kedengaran. Soalnya di sini berisik. 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 Ah, alhamdulillah. Nggak apa-apa ibu. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Jadi jangan lama-lama ya. Nah ini nggak bahaya nih. Enggak, itu cuma ini doang. Buat suara mikrofon. Oh. Buat suara mikrofon. Tadi itu siapa namanya ya lupa lagi. Ibu siapa namanya tadi? Tadi ibu di rumah di Tegur Rumah. Tadi ibu ngadu ke Ongarno. Masih tinggi nggak?
ada menaruh, tinggal menaruh kan begitu. Ada orang itu. Terus ini pengalaman di kampung Kujang Koning sih. Kurang jelas. Oh, ini suka ngerokok kan ya? Tadi saya lihat semua orang ngerokok. Ngerokok dulu aja. Biar sedikit santai ngobrolnya. Ya, maaf. Iya, terima kasih. Insinyur salah, aduh. Enggak ITB, ini ITB. Ada dia mungkin ini sih. ITB itu kepanjangan dari apa tadi? Ikatan tukang beling. Ikatan tukang beling. Dasar tukang beling katanya. Bukan. Tadi sebelumnya ngomong apa? ITB. Insinyur siapa sih? Teknologi Bandung. Sekarang cerita apa? Tritura. ITB. Tritura ini Tritura. Ya? Tritura. Gimana? Tritura? Tritura bapak, ayah gini ada lagu cerita apa? Bang Jes, ini sedikit meluruskan dulu yang tadi. Apaan cerita Iga? ITB, kepanjangannya Institut Teknologi Bandung. Nggak pakai kota ya. Soalnya Bang Jes pernah ngeblok sebelumnya. Kalau dia ITB-nya Institut Teknologi Kota Bandung. Sekarang lagi pakai kalau yang ini beda lagi elektro insinyur jago neon teknologi Bandung jago neon aduh nggak ya gitu itu ini itu saya mau sapiin kami ini sini sapir dadah mona bisa cerita tentang ya lagi apa orang-orang kamu kan alik ada cerita tentang alik kamu tahu saya ya cara sih kalau sedikit nggak nomer si cara mudi dan berperang aja mudi dadah Linda dadah Pina udah dadah Mona kamu kan belum paham dia ngomong apa nanti rahasia ya ini rahasia ada rahasia yang top secret ya spy force saya ini yang itu sih dia benar-benar terlucu mereka sepertinya dia bisa bahasa Inggris teman-teman dikasih tahu saya enggak mengungkap kita ngomong tidur aja sekarang bener politik perang gimana PLN semua kita kalau saya ganti kasih baju yang bersih mau nggak mau ini saya mau ngomong yang apa nih kini cerita saya pakai kasih baju yang bersih ya yang baru mau mau kan dikasih yang bersih dibersihin kaki sama tangannya lihat tuh kakinya udah kotor banget tuh ya ibunya tuh tangannya maaf tuh ya mau nggak saya bersihin saya kasih baju yang baru aja lalu rambutnya kalau nggak orang ini tak ini kriwo apa galing jadi nurunnya tuh galingnya tuh nggak kalau biasa orang ini galing kriwo apa kriwo kriwo juga nggak galing terakhir mandi keluar dari si rumah sendiri diusir mandi itu enggak sih mandi dia masih sendiri kita suruh pergi ke rumah pakai air ledeng nggak kepikir lagi cerita Lili benar siapa Lili ada nama Lili jadi ini saya ngirim pasti yang siapa Lili oh ada itu oh Korea tuh ini jadi ada aksi biru yang mak itu nggak tahu nggak coba deh saya tuh lain
Ini sih adik saya tadi. Adik saya? Adik Eti. Adik Eti? Oh, si Diri, si Erna, Eti, tiga dan kalau itu sih. Itu adik-adik itu? Adik-adik saya tadi, dia baru ke Bakal. Gimana tulangnya, Bu? Oh, masih Tasik malah ya. Oh, masih di air Bandung? Air Bandung, Lili, Iwis. Ada yang dekat-dekat sini nggak? Siapa? Ke adik-adiknya, saudara saudara. Oh, saya Rogi. Siapa? Rogi. Rogi? Ya, si Rogi ya. Sini kan saya Rogi. Eh, Ibu asli rumahnya di mana? Saya mau punya rumah. Gak punya rumah? Ah, apa yang rumah? Ngarang yang langsung yang kiri nggak ada, semua diambil, semua buang. Aslinya tinggalnya di mana? Di Jalan Koneng, nanti di gang itu Koneng. Ini kan Mojong Koneng, di gang apa? Ini gang apa, Mojong Koneng. Ini kan Mojong Koneng? Iya, saya nggak punya rumah. Nggak punya rumah? Saya itu gini, saya terakhir. Oke. Jadi tinggal di sini? Kalau cerita panjang. Panjangnya kayak jalan tol nggak? Panjangan mana sama tol Cipali, Bu? Panjangan mana sama tol Cipali, sama cerita Ibu? Cari Jawa. Kamu tahu Ibu Rita nggak? Kalau kamu lama-lama dari mana? Saya? Kalau saya, orang Batu. Tinggalnya di daerah mana? Ya? Di daerah mana tinggalnya? Di Jali, Cipali maksud saya tadi. Tinggal, enggak, ya? Alamat kan ada alamat. Kan orang itu punya alamat Cipali, di mana kamu? Kalau saya tinggalnya masih di Bandung juga, nggak jauh dari tempat Ibu ini. Oh iya. Tadi saya lupa Ibu siapa namanya? Ibu Eti. Tadi panggil naon lah. Ibu siapa biasa dipanggilnya? Dipanggilnya siapa? Haji Ngatibu. Ibu siapa namanya dipanggilnya? Ada juga ternyata yang ngasih makanan tuh dari siangnya. Ya? Nah, itu kan tadi saya juga udah beliin makan. Ah, oh iya. Mau nanya dikit. Ah, siapa namanya? Iwan. Yang dagang di sini ya? Iya. Oh. Ada Ibu ini udah lama di sini? Kalau saya kan di sini baru 8 bulan. Iya. Maksudnya udah lama, Mas. Jadi waktu ke sini juga udah ada. Udah ada kayak gitu. Artinya lebih dari 8 bulan ya. Memang udah di sini. Udah di sini. Tahu enggak Ibu ini dari mana? Siapa? Dari sini. Oh, orang sini. Orang sini. Orang sini. Rumahnya emang gimana? Rumahnya di atas. Oh, di sini juga, Mas. Tapi di atas rumahnya. Kenapa tinggal di sini? Masih punya kan keluar. Masih keluarganya kan di lingkungan sini banyak, Mas. Oh, ada keluarganya di, iya, di sekitaran sini? Iya. Tapi kok dibiarin di sini? Dia diajak anaknya juga gak mau. Oh, ada anaknya? Ada anaknya. Anaknya di mana? Kurang tahu kalau saya. Oh, artinya dia ini di ini sama keluarganya? Iya, di suruh tempatnya di sini mungkin. Soalnya kan gak ada yang mau ngeganggu juga di sini. Soalnya kan masih banyak saudara di sini. Ditempatin di sini maksudnya? Makan tidur kan di sini. Nggak mau pindah dari sini, Mas. Suruh di dalam juga nggak mau. Tapi ada keluarganya. Oh, gimana ya? Bagus bingung ada keluarganya. Malah kalau bagus pingin ketemu sama keluarganya. Biar maksudnya saya bantu untuk kalau memang keluarga udah nggak bisa ngurusnya. Akhirnya, biar saya bantu untuk pengajuan ke desa atau ke dinas sosial gitu biar lebih di sana kan dirawatnya lebih layak gitu atau di yayasan gitu. Mau saya tanya sama pihak keluarganya, tapi kalau saya ketemu paling agak maleman, Mas, jam 1 jam 2 kadang setengah 1 lah. Baru ya, bisa ketemu keluarganya. Saya kadang makan gitu kan. Tapi kalau untuk tanya ke pangkalan ojek, dia lebih tahu tentang keluarga ini, Mas. Oh, tentang ini. Iya. Oh, ya udah. Jadi gini, saya tuh apa? Konten kreator ya? Iya. Jadi suka bantuin ODGJ-ODGJ gini yang di jalan gitu. Artinya saya bantu sesuai kapasitas saya. Entah itu saya bantu saya langsung yang apa bawa ke yayasan atau pertemukan sama keluarganya. Ataupun saya bantu untuk pengajuan ke dinas sosial. Biar maksudnya mereka di tempat yang lebih layak gitu. Seenggaknya sama saya dibantu dibersihin gitu, dikasih baju yang baru, yang bersih lah, yang layak intinya gitu. Nah, makanya saya lagi di sini mau coba bantu ibunya gitu. Tapi ngobrol dari tadi memang susah nyambung. Ya udah, paling gitu aja dulu. Gak apa-apa, nanti saya coba telusuri keluarganya. Biar saya ngobrol sama keluarganya. Kurang lebih kira-kira gimana? Saya
entah bantu ke desanya atau gimana, nantilah saya ngobrol sama keluarganya. Oke, paling itu aja, terima kasih ya. Nanti dipakai baju yang baru dari saya ya. Dipakai ya. Ini gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa, cuman baju sama sarung. Mau pakai gamis gak? Oke teman-teman, karena memang ini situasinya juga ini udah malam ya, jadi nggak mungkin Bang Jes paksa untuk dibersihin karena ini pun perempuan, jadi nggak mungkin kalaupun dibersihin sama Bang Jes harus sama perempuan. Udah gitu, kalaupun dievakuasi, tadi Bang Jes udah coba tanya-tanya sedikit ke warga sekitar, ini tuh orang penduduk asli sini, gitu. Jadi pribumi sini dia. Jadi Bang Jas nggak bisa seenaknya untuk dievakuasi atau gimana ya. Makanya Bang Jas mau coba cari informasi jelas dulu ya ke warga sekitar. Semoga bisa ada dapat informasi jelas biar Bang Jas bisa tahu tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin kayak gitu dulu. Tapi Bang Jas sudah tinggalin baju bersih sama celana bersih sama makanan. Ya semoga aja dia benar mau ganti, katanya dia bakal ganti sendiri, tapi nunggu rada sepi karena memang ini tuh jalanan rame ya, jalanannya rame, makanya tempatnya juga berisik. Bang Jis. Ya. Bang Jis mau coba cari informasi ya ke tukang ojek dekat sini. Ayo kita coba tanya-tanya yuk. Saya mau nanya-nanya si Ibu Eti itu. Ibu Eti? Yang itu? Oh iya, gimana gitu Pak? Oh, memang orang sini katanya? Orang sini. Oh, orang sini. Saudara-saudaranya masih ada di dalam? Masih ada tinggal di sini juga? Ya. Tapi kenapa kok dibiarin di sini? Kurang tahu ya Pak kalau itu. Itu ya. Hah? Itu oh, ini? Udah lama gak diurusin sama keluarganya. Tapi masih lengkap ininya keluarganya, maksudnya? Udah berumah tangga ini? Belum, dia pernah berumah tangga, cuma jadi si lakinya ini katanya gitu, menurut cerita warga, iya. Jadi lakinya ini selingkuh katanya. Oh, jadi udah sempat punya suami, punya anak berarti ya? Udah, anaknya itu kadang-kadang memang suka ngasih kayak baju uang gitu. Ya, tapi kalau misalkan untuk masalah uang, dia ngerti, cuman okay. Sama anaknya itu dulu pernah mau dibawa, ya. Cuman dianya nggak mau, gitu. Nggak mau ya? Nggak mau. Dia mau di apa? Mau di evakuasi gitu? Tadinya pingin saya evakuasi gitu, cuman dengar ada keluarga ya, nggak mungkin dong kalau ada memang kalau ada keluarganya gitu, bukan artinya tadinya saya mau niat bersihin dulu, kalau memang ada keluarganya gitu, saya bantulah laporan ke desa, biar desa itu wajib meneruskan. Ke dinas sosial ada prosesnya sih, tapi pasti akan dibawa sama dinas sosial nanti. Di sana kan lebih layak pastinya tempat ini daripada di jalan kayak gitu, kasihan ya. Jadi saya juga dok dari tahun 2000-an, jadi sudah 10 tahunan, 20 tahun lebih hidupnya di situ aja. Apa sebelumnya di mana? Iya. Kalau bengkel terus berhubung bengkelnya di tutup, iya. Jadi dia di depan cukur itu. Iya di. Tukang rambut, iya. Di kalau siang di situ juga. Sama. Kadang-kadang dia suka
jajan. Komis-komis lah kayak nah, itu dia. Orang. Jadi yeah. Dia ke pasar gitu. Oh. Nah, kalau misalkan udah dari pasar dia pulang. Tapi sakit kan, maksudnya sakit artinya memang gangguan jiwa kan? Benar ya? Misalkan malam ah, iya. Suka teriak-teriak. Oh, kalau malam suka teriak-teriak. Jadi sedikit punya apa merasakan juga, cuman karena memang dia asli orang sini aja ya? Iya, asli orang. Asli orang sini juga. Memang dari sana keluarganya juga nggak terlalu ada respon lah gitu. Iya, artinya udah keluarga udah lepas lah, nah, kayak gitu ya. Ah, nggak apa-apa ini saya video ya. Kita ini kan mungkin saya upload ya, mudah-mudahan keluarganya juga nonton biar responnya lebih baik, biar bisa kontak saya, biar bisa kontak Bang Jess nanti di kolom komentar atau DM langsung. Nah, karena ini bakal saya upload di YouTube lah. Biar keluarganya pun lihat gitu. Kok dibiarin gitu di jalan ya. Ya, kita aja orang lain maksudnya ada hati kecil kita untuk bantu. Masa keluarganya malah dengan sengaja kasarnya ya melihat itu tapi ini ngebiarin gitu. Emang sih nggak habis pikir juga gitu, keluarganya ada dan dia juga selalu tiap hari juga nongkrong di pinggir jalan. Barangkali ada keluarganya yang nonton, hubungi Bang Jess ya biar kita ngobrol kira-kira jalan keluarnya seperti apa, biar kita punya solusi Ibu Yetinya nggak di jalan kayak gini. Kasihan loh, maksudnya udah umur segitu kita biarin di jalan ya. Bang Jess cuman nggak banyak yang bisa dibantu, tapi Bang Jess coba berusaha untuk bantu semaksimal Bang Jess. Gitu aja, kita bantu sama-sama ke Bu Yetinya. Semoga berjalan lancar untuk bantu si Ibu. Ah, terima kasih udah kasih informasi yang jelas kepada kami. Oke teman-teman, karena ini juga cukup malam ya, mungkin sampai di sini dulu. Bang Jess akan lanjutin ngedatangin Bu Yetinya mungkin besok ya. Makanya doain semoga berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.